Pada Senin 29 Juli 2024, tentara Israel mengakui aksi pengeboman tempat cadangan air minum di pengungsian Tal al-Sultan. Gaza, ledakan yang merusak cadangan air minum itu disebutkan terjadi tanpa mendapat izin dari senior atau komandan selatan. Lokasi cadangan air minum yang dibom itu berada di wilayah yang dihuni sebagian besar warga Palestina. Tempat tersebut dekat dengan daerah kemanusiaan di Gaza. Pengeboman tersebut dikecam oleh PBB. PBB mengatakan berdasarkan hukum humaniter internasional, lokasi tersebut sangat dilarang. Hal itu karena merupakan tempat kelangsungan hidup warga sipil termasuk persediaan air. PBB juga mengkritik ketidakmampuan Israel untuk memastikan akuntabilitas berdasarkan hukum humaniter internasional.